kalau saya nak tunjuk kat sini, ada nak tunjukkan. Okey, kita tengok satu yang dekat Jabatan Bahasa Antarabangsa ni. Okey. Ke dalam. Okey. So kalau tengok kat sini, kalau yang dia masih lagi ada kosong-kosong. Okey. Tengok yang kosong. Okey. So yang ini kalau tengok dia dah agih apa semua tu. Okey. Cuma masuk ke dalam projek. Okey. So ke bawah. Dia tak ada task lagi ni walaupun dia dah assign. Jadi atas yang dekat dalam calculation progress ni tak ada. So selagi progress kat sini tak ada, jadi kosonglah tu walaupun member dah assign. Puan Ziza, kalau yang macam tu macam ni, macam saya dah lantik anak buah saya Fazira kan. So Fazira ni akan bekerjasama dengan Puan Junainah. So Fazira ni boleh add Puan Junainah kan dekat dalam members kan, dia boleh add sendiri betul tak? Level dia apa? Dia sebenarnya dia leader. Kalau leader boleh lantik member. Okey. Contohnya Fazira ni dia leader, dia boleh tekan button yang hijau tu untuk add member. Add member untuk Puan Junainah jadikan members. Lepas tu daripada atas ni dia boleh monitor Puan Junainah kan, untuk macam let's say dia kata telah meminta agar Puan Junainah menyediakan 3 bahan. Nanti siapa yang akan letak tu, Fazira yang akan letak betul tak? Okey, Fazira tu, okey ke bawah Zahir. Ke bawah. Okey, Fazira tadi dia akan createkan task tu. Contohnya tekan klik create task Zahir. Okey, dekat create task tu ada apa task dia tu. So dia kena createkan task tu. Lepas tu cancel. So once dia dah createkan task, dia assignkan kereta dia assign tu kan. Dia kena assignkan siapa yang kena buat tu. So kalau yang kena buat tu tadi tu contoh Junainah, kena assignkan tu Junainah. Okay. So Puan Junainah akan dapat task yang Fazira assignkan pada dia. Yeah. Lepas tu yang si Junainah tadi dia akan create activities apa benda yang dia kena buat tu. So contoh tadi macam dia kena set meeting ke, dia kena buat kerja kertas kerja ke, dia kena apa yang dia kena buat tu, itulah dia dekat create activities. Once dia dah create activities, baru dia boleh naik atas. Dia boleh tarik yang button ni, progress info, nanti dia akan keluar. Okay. Jadi selagi progress info tu selagi task create activities tu tak di tak dibuat tu, dia tak akan keluar yang progress ni. So progress ni kosong aje lah. Jadi nanti kalau kita tengok contoh kita back tengok yang dah ada contoh tu. Jadi dia boleh ditarik sepatutnya tu. Ini semua belum. Back. Kita pergi yang ada. Okay. Pergi tengok yang panel bahasa Arab. Yang sebelahnya tu. Panel bahasa Jerman tu pun boleh. Okay. Kan kat sana tu ada progress ni. Okay, progress ni. Bila kita dah buat aktiviti, baru yang ini ni boleh dia bergerak. Okay, jadi kalau kita tengok kat ni dekat create task tu, kalau tengok completed kan, sebab dia punya tu project dah dah siap. Okay, so kita pergi yang ke nombor 2 tu, menerbitkan modul tu Zahir. Okay, yang ni yang saya maksudkan ni, yang task progress ni. Bila dia buat task tu, barulah dia boleh keluar progress status ni. So progress status ni kita akan member, yang member buat tadi tu, dia akan kemaskan inilah ikut apa yang dia dah key in tadi tu. Jadi leader boleh tengok, yang monitor pun biasanya dia tak pergi lah tengok detail ni. Macam monitor tu biasa akan tengok yang bulatan tu cukup lah kan. Peratus tadi tu, berapa peratus projek dah berjalan. Kenapa tak berjalan lagi? Dia akan tengok yang tu je. Sebenarnya peranan monitor ni banyak yang kat situ. Jadi peranan leader nak kena tengok yang ke dalam ni. Kenapa assign yang ni tak dibuat lagi? Ha, macam tu. Ha, jadi dia kan sama macam LNPT kan. Bos atas kan dia lebih monitor yang atas besar. Jadi yang dekat dengan kita itulah yang akan menilai lebih kepada progress detail-detail projek tu. Space tu sama macam gitulah dia punya, dia punya flow dia lebih kurang sama macam tu. Okay.
Jadi saya tengok you all dah masukkan banyak-banyak ni, cuma assign tak dibuat, apa tu, assign dah dibuat, cuma dah assign tapi projectnya tu tak di bagi tahu nak disuruh apa tu. Jadi and then ada member yang tak dilantik. Jadi member tak dilantik, tak ada member, jadi member tak dapat notification ni. Jadi saya rasa yang banyak-banyak saya dah tengok tadi tu kebanyakannya sebab assign member tu tak ada. Kalau yang macam task yang task progress ni, bukan Ustaz Adi ni ke yang kena assign members dia? Sebab dia dah jadi leader kat sini. Tak boleh. Dekat sini orang yang buat projek ni, task progress hanya boleh digerakkan oleh orang yang buat yang bawah tu, yang task task bawah. Okay, yang create task ni je. Dia dia untuk dia. Ini activity log. Untuk dia saja, sebab sistem ni hanya benarkan orang yang buat kerja tu yang update kerja dia. Dia tak perlu orang lain mengupdate kerja dia. Okey. Yang Ustaz Hadi ni memang dia seorang buat benda ni. Kalau dia seorang buat, maksud dia dia kena update kat sini lah. Okey. Jadi dia dah update kan dekat sini? Ini dia dah 100% ni. Ini yang contoh ni. Dah update, dah ni, hantar dia dah. Dia update. Dia punya ni dah 100 completed. Yang contoh ni dah completed. Kalau tengok hijau tu kan completed, kalau tengok project back ke belakang tadi Zahir, kalau tengok dekat bulatan tadi ni pun, dia dah 100%. Okay, macam saya dah assignkan untuk members dia sekali, tapi kalau Ustaz Hadi tak assignkan tugas pada members, memang tak adalah members tu dapat kan? Cuba tengok ke bawah. Dia kat sini, maksudnya macam ni, dia kat sini. Assign tu Hadi dia dah buatkan kan modul. Yang ni saya dah delete. Ini yang saya tanya tadi, delete. So dalam sistem dia ada delete, tapi dekat front page dia tinggal satu je projek ni. So kat sini dah delete satu kan? Okay, jadi maksud dia yang dekat sini yang macam kalau ada projek lain dia sama juga, maksud dia dekat sini nanti yang dilantik sebagai leader ni, dia kena assignkan member tu apa benda nak dibuat, ataupun dia dua-dua boleh tau, monitor boleh, leader pun boleh. Jadi maksud terpulang siapa yang nak disuruh key in dekat dalam sini. Okay. Dari segi sistem dia allow, as long as saya ada monitor, ada leader, dia benar. Jadi tu saya kata macam dari segi yang detail ni dia lebih kepada apa tu, antara monitor, antara leader tu kena communicate apa kerja yang kena dibuat dalam workspace ni supaya masing-masing jelas, jadi dia baru boleh buat proses tu lah. So kalau bawah tu kan, kalau tengok kan ada meeting slash discussion, notes yang ke bawah tu kan, ini macam apa aktiviti yang dibuat lah kat situ. Ustaz Hadi kan dah update kat situ contohnya apa yang dia dah buat. So dia dah pilih tadi, ada dah ada discussion, dah ada ni apa semua dia dah update kat situ. Tu projek yang dia dah buat lah, sebab ini untuk dia sendiri kan projek tu. Contohnya macam tu. Maaf Puan. Apa saya nak tanya yang bahagian atas tu. Atas, okey. Okey, yang ada satu delete tu. Yang bawah tu kan ada assign tu nama saya saja, Abdul Hadi. So yang kat bawah tu create activities ke apa tu, hanya saya seorang ke yang boleh tulis? Sebab tak di assign. Kalau sebab apa, sebelum ni saya tengok yang atas tu kan ada member, ada monitor kan. Puan Nurul sebagai monitor, saya leader, kemudian Syazila dan Abu ni sebagai member. So dia akan hanya nampak sajalah benda tu. Dia akan dalam, nampak dia kat dalam sini ke bawah tadi, bawah turun. Okey, dekat assign tu Abdul Hadi. So Ustaz Hadi kat sini. So kena klik dekat menerbatkan ni, klik yang nombor 2 tu. Okey. Klik nombor 2. Okey. So nampak tak dekat situ kan projek dia ada kan? Okey. Dekat bawah lagi, dekat bawah. Okey. So dekat sini ni tadi sebab hanya nama Abdul Hadi yang ada. So sepatutnya dekat assign tu kena diletakkan nama member tu, baru member tu boleh edit, boleh tulis edit dan sebagainya lah. Sebab dia dekat dalam yang situ tu tadi dia tak nampak kan dia punya ni. Tapi yang lain tu boleh tengok macam biasalah. Cuma nak edit, nak delete, nak isi tu dia orang tak boleh lah. Okay, masih baik.
Puan Zizan, jadi dekat sini bila task tu bagi pada Puan Ustaz Hadi, Ustaz Hadi akan assignkan partners members dia dekat assign user kan? Ya. Maksudnya Ustaz Hadi tadi dia dah ada power, dia boleh assignkan yang dua lagi member tu dekat dekat yang projek tu, dia boleh assignkan member. Jadi member tadilah yang akan kemas kini yang apa aktiviti yang dibuat tadi tu. Konsep ni konsep yang sama lah. Kalau let's say akan datang kan, kita semester dah mula. Jadi saya pun buat assign untuk penyelaras. So di bawah penyelaras ada dua lagi rakan partner dia untuk guru bahasa lain yang akan kerjasama dengan mereka. So dekat bahagian ni lah, as penyelaras dia kena assign orang yang di bawah seliaan dia, betul tak? Penyelaras tu nak lantik sebagai apa? Leader. Penyelaras khusus tersebut. Let's say bukan. Dalam dalam workspace nak lantik sebagai apa? Sebagai leader atau sebagai member? Sebagai leader. Okay. So kalau dia diassign sebagai leader dan contohnya ada dua penyelaras, dua-dua penyelaras tu kena dapat power sebagai leader. So maknanya leadernya ada dua, mungkin satu penyelaras program A, satu penyelaras program B. Lepas tu ada assign member. So nanti leader tu dia boleh assign member-member yang berkenaan. Jadi yang paling utama sebenarnya adalah peranan leader tu supaya dia faham apa peranan leader untuk selaras. That's why bila dia antara workspace sebagai tools tadi dengan terma yang selalu kita guna mungkin sebagai penyelaras, dia kena dikawankan. Kalau tidak dia jadi confused sebab dalam yang contohnya yang kita nama dia tu penyelaras, tapi dalam workspace kita tak guna istilah penyelaras tu. Dia gunakan, okay, kalau penyelaras tu dalam workspace tu macam leader lah kan. Jadi jadi penyelaras tu leader. Jadi nanti bila kita clear yang itu, peranan dia dekat dalam workspace ni akan jelas. Kalau tidak, itu yang confuse-nya dekat situ. Nanti dia pun tak tahu dia kena buat apa dalam workspace. Jadi kalau antara yang itu, terma tu dengan terma workspace tu tadi clear, macam saya cakap tadi, jadi dia akan tahu automatik apa dia punya function. Itu yang kat depan mula-mula tadi dalam slide saya sharekan kan, apa peranan koordinator, apa peranan monitor, leader dengan member. Paling senang member lah, tak payah fikir apa-apa. Dia dapat je projek, sekali tak dapat maknanya dia tak boleh buat apa-apa, macam tu je lah. Tapi antara koordinator, monitor dengan leader penting sebab kalau assignment tu tak dibuat, yang bawah tak boleh dapat apa-apa. Kat situ je lah yang paling kritikal sebenarnya. So bila saya tengok yang you all punya ni, memang you all banyak dah key in. Cuma macam tak berapa habis gitu key in-nya. Jadi nak kena disemak balik sebab makin banyak you key in dia punya projek. Bila task-nya tak ada, kalau tengok ke depan tadi prestasinya rendah. Kan? Sebab dia sangat bergantung kepada itu. Pembahagi tu. Pembahagi dia adalah task. Jadi kalau projek banyak tapi tasnya tak ada, jadi akan semua kosong. Jadi sebab kau tengok pusat bahasa prestasinya rendah tadi, 40 lebih je. Sebab you rajin key in tapi tak di assign. Dia punya projeknya tu, apa nak dibuat tu macam banyak tu dia, saya dah tengok banyak projek tapi tak ada tak ada member dalam tu. Maksudnya selagi tak ada member, benda tu tak berguna jugalah ya. Tak guna sebabnya dia tak ada orang yang buat kerja. Ya, siapa? Ya, doktor. Doktor Nur Fazila. Kalau macam kita sendiri buat kerja macam mana? Kalau buat kerja, maksud dia level kita tu apa dekat dalam apa tu yang biasa ni? Sebagai apa? Sebagai ketua? Sebab sebagai ketua tu, tapi buat kerja sendiri macam mana tu? Boleh koordinator assign direct kepada member. Oh, so still saya kena jadi member jugalah. Member maksudnya wajib sebab member dia boleh key in terus. Sebab ni tadi kalau daripada coordinator contohnya lah, daripada TD, Dr. Latif tu dia assign direct kepada, macam saya kata dia terus direct kepada Fazilah, saya nak awak buat kerja ni. Boleh? Jadi maknanya dia akan terus sebagai member. Jadi A sampai Z dia kena key in, dia kena settle. Macam tu boleh? Okay. Tapi kalau dia lantik saya jadi ketua, saya kena lantik orang lain jugalah jadi member macam itu ke?
Jadi kalau dilantik sebagai ketua, kalau dah nama ketua mesti ada member. Kalau tidak, lantik terus sebagai member. Macam tu. Okay. Jadi kalau kita lantik leader, nak buat apa lantik sebagai leader kalau kerja seorang kan? Jadi that's why kalau dilantik seorang, jadi maknanya daripada koordinator zap terus pergi ke member. Kalau ada leader, jadi maksudnya koordinator je lah yang isi apa benda sampai apa ni, sampai sampai KPI tu koordinator isi sampai projek. Sampai projek tu yang apa, task apa semua, task name apa tu semuanya koordinator yang isi, lepas tu terus direct pada member. Jadi maksud dia koordinator kena rajin sebab dia kena isi semua daripada atas tu. Jadi member hanya perlu key in task dia sahaja. Jadi tu kena perlukan seorang koordinator yang rajin. Macam tu. Kalau tidak, member tak ada access. Member punya access kat bawah je. Okay. Jadi dia cuma boleh create task je yang kat bawah tadi. Jadi tujuan bila ada leader, leader tu akan membantu koordinator, bos yang atas, untuk membuat kerja-kerja yang bawah tadi tu sebenarnya tujuan leader tu. Dia Zatul kata ada fakulti memang yang buat macam tu. Dia memang kata dia daripada TD, dia terus bagi kepada dia punya staff. Ada fakulti yang buat macam tu. Jadi dia bila macam tu, dia memang one direct. Okay. Jadi dia projek-projek dan zap direct pergi ke member. Ada memang fakulti yang macam tu, tapi hampir semua fakulti kebanyakannya dia ikut macam LNPT lah. Dia ada monitor, dia ada leader, dia ada member, sebab dia guna konsep yang apa tu, LNPT tu pegawai penilaian pertama, pegawai penilaian kedua macam tu kan. Dia guna yang itu. Sebabnya let's say lah kalau macam COR kan, COR kan semua jadi penyelidik utama. Okay, so bila dah jadi macam itu, jadi semua jadi leader lah kat dalam tu. Tu yang tak ada member. Lepas tu, okay, so dia ada dua tau. Satu lagi kalau macam ni, okay, macam Ustaz Adi tanya ni kalau kita seorang je leader, jadi maksudnya macam tu. Kalau itu sepatutnya projek tu, dia terus projek tu dia diassign sebagai dia tak boleh panjang-panjang. Kalau projek yang macam tu, saya kata kaedah key in tu penting. Dia tak boleh yang ni, back saya. Jadi kalau jenisnya macam Ustaz Adi tanya dia kena projeknya terus kat depan. Dia tak boleh guna cara panjang yang macam ni. Dia tak jadi. Sebab ini memerlukan untuk yang key in ni. Jadi dia mesti kat sini. Okay, sekejap dia punya ID tu penting. Jadi maksud dia, kalau dia terus sebagai contohnya ni, untuk projek tu memang projek dia di dalam contohnya panel bahasa Arab tu dia dibagi projek contohnya. Jadi dekat sini koordinator terus assign terus kepada dia lah. Dia kena macam tu. Jadi jadi dia tak perlu dilantik sebagai apa panjang-panjang tu, tak ada. Jadi dia boleh satu lagi dia create terus yang dekat sini. Itu lebih mudah kalau memang A sampai Z dia buat. Macam tu. Saya create dua panel ni sebab masa mula-mula tak clear benda ni. Sebenarnya yang Hadi punya yang panel bahasa Arab ni, sebenarnya saya nak katakan buat modul tu, model penerbitan modul. Sebab dia ada dua ni, lepas tu nak delete, tak boleh nak delete. Saya sekret lagi satu panel. Okay, mana-mana yang dah tersilap nak di-delete, kena bagi screenshot macam ni kepada kita orang baru kita, sebab untuk yang ini PTM belum release lagi dia punya button delete kepada pihak kami selaku admin. Jadi kami kena hantar kepada PTM untuk delete. Jadi kalau ada berlaku kesilapan-kesilapan yang macam-macam ni, yang peringkat atas yang peringkat besar macam ni, screenshot ni nanti minta di-delete. Nanti saya akan submit benda ni kepada PTM, dia akan delete kan. Okay. Jadi sebab yang ini, yang boleh di-delete, button delete tu sekarang lebih kepada projek dengan atas. Tapi yang button besar ni, belum ada lagi button delete-nya. Jadi memang kami kena hantar pada PTM untuk di-delete-kan. Jadi kena bagi dah nanti doktor kena... Tak apalah, yang ni Hadi dah habis dah projek yang first yang 100% tu.
Oh jadilah. Ha, dah habis untuk Hadi sebenarnya. Masa mula-mula belajar benda ni, saya create benda ni lah. Lepas tu dia kan minta saya create by panel. So saya create panel. Cuma dekat sini, saya yang panel bahasa antara bahasa Sepanyol, saya tak create sebab saya confused. Saya nak create diri saya sendiri. Macam tadilah Puan Azhar kata, saya kena create diri sendiri kat sini. So macam saya kena create panel bahasa bahasa Sepanyol sorang-sorang lah kan? Haa, boleh. Lepas tu saya jadikan diri saya leader, Didi jadi monitor saya, betul? Haa, betul. Cuma kalau saya tengok dekat sini, koordinator tu tak ada. Jadi sebenarnya ini kena dimasukkan juga sebab nanti nak tahu sebenarnya siapa yang, siapa punya projek ni, panel bahasa Arab ni, koordinatornya siapa. Kalau benda tu memang Ustaz Hadi seorang, koordinatornya adalah Ustaz Hadi. Oh, dekat dalam panel ni, contoh Puan Zizah, Puan Zizah boleh klik yang panel bahasa Arab ni. Okay, cepat tak? Panel bahasa Arab tu? Yang warna merah tak siap tu. Warna merah tak siap, okay. Okay. Dekat dalam ni, saya akan, saya letakkan penyelaras-penyelaras je. Let's say perkara pertama tu kan, KPI 1 tu kan, pelaksanaan pengajaran. So, sekarang, so dia punya penyelaras ni Ustaz Abu. Okay. So Ustaz Abu ni yang akan edit dan add members dia. Okay. Kalau scroll bawah lagi, dia ada task dia. Ha, ni yang saya bagi tahu perkara task 1, task 2, task ni. Tu yang ni Ustaz Abu kena assign kan lah. Apa tu guru bahasa yang bawa penyeliaan dia. Okay, betul. Yang betul ini tak? Dia kena assign kan. Betul. Ha. Jadi nanti tak adalah Ustaz Abu yang kena key in semua. Tak ada. Sebabnya saya dah createkan ni, saya dah cakap dengan penyelaras lah mungkin yang ada join hari ni kan. So akan yang akan seterusnya saya akan datang, saya akan createkan perkara yang sama. So saya minta penyelaras add dia punya staff bawah penyeliaan dia. So baru ada create activities, betul tak? Betul. Jadi nanti yang kat atas tu, leader dia kena assign dulu siapa dia punya member tu yang dekat atas tu. Yang warna hijau tadi tu kena create. Once nama dekat sini dah ada. Jadi dia boleh assign yang dekat bawah ni. So nanti lain-lain tu semua member akan buatlah kerja dia. Cuma macam kat sini outcome tu kena isilah eh. Jadi dekat situ tu nanti once, macam saya kata, kerja member tu sebenarnya memang yang paling mudah once dia dah tahu dia dapat notification tu. Jadi dia tinggal masuk untuk key in ni. Sekarang ni Ustaz Abu dia tak nampak ke benda ni? Bila saya assign, sebab ni yang semester sekarang dia ni. Tak, dia cuma boleh nampak kalau dia masuk dalam sistem sebab sekarang kan belum ada notification. Jadi kalau dia tak masuk dalam sistem memang tak aware. Okey. Sebab dia belum ada notification secara email. Itu yang kita masa kita bagi taklimat pun kita memang mintalah kerjasama daripada monitor ke koordinator ke leader. Terutama koordinator dengan monitor lah. Untuk inform yang bawah tu yang dah di-assign sebab dia belum ada notification email. Jadi kalau tak dimaklumkan memang dia tak aware untuk buka sistem ni. Buat masa sekarang lah, tapi insyaAllah terdekat ni akan ada notification. So nanti dah boleh dapat lah lepas ni. Tapi yang sehingga yang ini maksud dia belum proper. Jadi maksud dia memang kalau tak dimaklumkan dia pun tak aware. Okay. Sama dengan member, walaupun dah di-assign tapi kalau tak dimaklumkan sebab masa ni dia tak akan aware yang dia dah dapat. Okay, Dr. Yeo. Selamat pagi. Yeah, selamat pagi. Saya ingin bertanya tentang yang tentang yang task ni kalau kalau kita di-assign sebagai penyelaras, so kita seharusnya kalau dalam workspace as a leader, so kita seharusnya nak add member. Katakan contohnya panel bahasa Mandarin, so saya kena add guru bahasa Mandarin ke dalam workspace dalam task yang project yang saya dah assign ni. Selepas saya add member, so saya untuk create task, bahagian create task ini saya yang perlu createkan kalau sekiranya dalam tu tak ada task, so saya yang perlu create task
dan contohnya sorry ya sorry kalau berbuat kerja yang kita buat sama-sama, contohnya bahasa Mandarin saya dengan Radhi yang buat kerja sama-sama. Jadi kalau saya add dia sebagai member, task tu saya yang boleh update, saya juga boleh update ataupun Radhi juga boleh update untuk bahagian ni. Dan untuk bahagian activities, kalau dia di-assign sebagai member, saya boleh juga tambah activities ataupun both of us boleh tambah activities untuk harassment ini ke? Okay. Okay, doktor punya soalan. Okay, yang pertama berkaitan dengan apa tu yang create task tu ya. Sebab okay, macam doktor saya nampak dah understood. So maksudnya kalau penyiaran ras tu memang saya nampak memang as a leader lah. Kalau ada dalam workspace memang macam tu. Okay, once dilantik sebagai leader, leader sebenarnya bertanggungjawab untuk kena createkan task untuk member tu apa. Jadi memang leader je yang boleh kena create task ni. Once create task ni dah dibuat, jadi dia dah assign assign tu, jadi assign member kan. Jadi bila dah assign member tu yang akan create activities. Yang paling banyak tadi tu yang di key in tu sebenarnya dia punya activities tu. Jadi create task ni contohnya lah mungkin dia biasa task ni tak telah tampau banyak, tapi activities tu yang kena banyak. Contohnya kalau untuk bahasa Mandarin, jadi ini contohnya membuat apa ni, semakkan apa tu modul contohnya. Jadi mungkin dia punya tajuknya macam tu je, tetapi aktiviti yang nak dibuat tu itu yang banyak. Jadi itu member yang kena isi. Jadi sebenarnya ketua dia akan key in dekat create task ni. Dia suruh buat apa macam tu lah. Jadi selalunya create task ni tak banyak sangat, tapi create activities tu yang banyak sebab activities tu yang proses kerjanya. Selalunya macam tu lah. Jadi bila dia dah create activities ni lah yang dia boleh tarik peratus dia dah siap ke tidak untuk satu activity tu. So contohnya dekat create task ni, sebab tu create task tu dia ada progress kan. Jadi mungkin contohnya untuk semakkan modul. Jadi nak semak modul tu, dia ada tempoh dia tu. Contohnya daripada macam ni 20 Jun sampai 31 Disember. Ini tempoh dia. Itu memang task ni satu tu je simple. Tetapi aktiviti tu lah yang banyak dalam tempoh 6 bulan tu. Apa nak kena dibuat, itulah yang member kena buat. Tak? Jadi create task ni tak perlu banyak sangat sebenarnya, tapi aktivitis yang nak dibuat oleh member tu yang kena banyak. Sebab abang dia yang create task ni sebenarnya datang daripada SKT yang dah dibentangkan dalam pusat. Kalau betul, ada yang wonder dari mana saya dapat sebenarnya, sepatutnya dulu masa meeting pusat kita dah bentangkan item ni tau. So saya masukkan item ni bawah PMP. So sebab tu ada 1, 2 dan 3 task ni. So setiap satu task ni sebagai penyelaras, dia akan assign members bawah dia untuk dapatkan apa, menjalankan postmortem bagi setiap akhir semester. Jadi ketua macam Abu ni kena assign apa nak buat, mesyuarat ke, pembentangan dah dibuat. Itu yang sebenarnya nampak macam banyak kan. Tapi memang ini, kalau dia kata ni bukan saya suka-suka create. Ini dah kita dah memang pernah bincangkan dalam mesyuarat pusat dan inilah SKT yang dibentangkan. Okay, jadi maksudnya kalau yang berkaitan dengan LNPT dia clear sebab benda tu dah ada kalau LNPT. Jadi dia ada dua senario. Satu yang melibatkan penilaian prestasi LNPT, macam saya paling senang sebab dah ada outcome, dah ada dia punya tugasan apa semua dah ada. Dia satu lagi kalau contohnya dia macam satu lagi mungkin yang Dr. Fazilah tadi, dia ada satu yang projek dia kena buat. Jadi kalau projek yang jenis macam itu, dia tidak tertakluk kepada spesifik macam dalam LNPT. Jadi dia boleh masukkan lebih macam task dia tu tak banyak tapi aktiviti banyak. Jadi dia ada dua senario bila kita isi workspace ni tau.
Satu macam tadi itulah kata yang memang sangat, yang ini memang spesifik khusus berkaitan dengan penilaian LNPT. Satu lagi adalah projek yang memang pejabat buat untuk pejabat punya apa tu aktiviti. Dia ada dua lah dari segi ni. Tapi kalau melibatkan LNPT senang sebab semua macam saya kata tadi telah dipersetujui bersama dekat peringkat fakulti lebih awal. Jadi workspace ni lebih kepada you all kena key in berdasarkan apa yang telah dipersetujui untuk workspace untuk apa? Untuk LNPT. So LNPT lebih mudah sebenarnya sebab bendanya semua dah dipersetujui. Cuma aktivitinya tu yang belum ada lah kan. Kena aktiviti lah. Okay, macam tu. Ada macam soalan sekejap apa benda soalannya? Tak ada dah. Kehadiran. Itu diingatkan supaya isi kehadiran. Jadi semua hadir kena isi orang kehadiran. Puan Aziza, saya nak tanya sikit. Contohnya macam katalah kita ada tersilap isi sebelum ni. Kalau kita nak delete-kan task tu boleh je kan? Yang dekat mana doktor punya? Yang dekat bahagian task ke? Yang dekat bahagian projek ke? Yang bahagian mana? Bahagian yang kita dah assignkan dekat member tu. Maksud saya dekat bahagian sini ke? Task sini ke? Ya. Okay. Kalau doktor tengok ke kanan ni, dia ada edit dan ada delete. So as long as ada button ni, boleh delete. Maknanya member boleh delete. Okay. Yang tak boleh delete tadi, level yang atas tadi yang ada bulat-bulat tu, yang itu dah dipanggil kira level atas. Jadi dia admin je yang boleh delete. Kalau yang selagi ada button ni, ada button edit, delete. Bila delete, memang delete terus. Okay. Jadi jangan takut tersilap. Tak apa, kalau silap dekat sini boleh delete. Macam tu. Dia delete ni akan yang kat sini dia akan akan hilang sebab dia baru peringkat yang bawah lagi, belum ada aktiviti. Masih kita mulakan. Okay, thank you. Yang tu faham. Contohnya macam tarikh tu kita boleh backdate juga kan tarikhnya tu. Boleh, boleh. Tadi semua boleh backdate as long as dia masih within yang depan sekali tadi. Sebab tu yang depan tu kita advisekan kena ambil tarikh mula awal tahun sampai hujung tahun. Okay. Jadi yang di dalam ni boleh disusun mengikut projek tu. Jadi yang depan tadi tu kan lebih kepada SKT ataupun kita punya penilaian prestasi kan. Jadi daripada awal tahun sampai hujung tahun. Tetapi untuk projek ataupun task dia bergantung kepada tempoh projek atau task tu perlu disiapkan asalkan dia within yang paling besar tadi tu. Jadi as long within tu tak ada masalah. Okay. Terima kasih Puan. Dia yang ni create task, button edit dengan delete ni ada dekat create task dengan create activities yang ke bawah tu. Dia tu pun ada ni apa ni dekat create activities tu nanti kalau kita dah ada activity dia tu dia pun ada button delete juga. Okay, terima kasih Puan. Sama. So jangan yang dekat bawah ni jangan risau. Ni memang tak ada masalah nak delete tu. Dulunya yang tak ada dia tak ada button edit tu. Dia terus salah delete habis gitu je. Okay doktor, ada apa-apa persoalan lagi? Kita soalan lagi ke yang lain-lain? Hopefully lepas ni yang banyak kosong-kosong tadi tu ditengok semula. Sebab banyak badan tak ada tuan rumahnya. Macam tu. Jadi mungkin kena tengok balik masing-masing sama ada nak teruskan ke. Ya Ustaz Hadi? Ustaz Hadi ada soalan? Angkat tangan. Tak jadi. Sorry, tak buka mic. Okay. Hello. Cakap tak buka mic. Yang tadi tu yang Puan ada share pasal Jabatan Bandar Mangsa tu kan bawah tu dia ada macam panel-panel dia kan? Adakah macam Kak Sat sebagai Puan Sat sebagai apa tu? Sebagai ketua jabatan. Adakah dia perlu untuk macam saya tanya dan juga nilah kan nak cadangan. Adakah perlu untuk setiap panel tu diletakkan semua guru apa macam tenaga pengajar kat dalam tu? Untuk satu projek ke untuk satu
Masuk mana satu macam ni? Contohnya macam macam katalah macam kita orang ada macam KPI dekan kan. Setiap orang tu kena ada buat projek dan setiap orang tu memang ada dalam itulah ditugaskan dan telah pun ada dalam workspace itulah. So contohnya mungkin ada setiap individu mungkin staff tu dia nak buat aktiviti dan dia seorang sahaja contoh. Kan macam saya tanya tadi tu, adakah perlu letak semua kat situ untuk mungkin in future mudah bagi dia untuk kalau hanya dia seorang sahaja, mungkin program tu sesuai untuk seorang dia, tak perlu ramai-ramai. Saya pun contohlah. Cuma masalahnya dia ni dia kena tahu tu habis. Jadi maksud dia macam kalau untuk satu projek yang melibatkan semua guru bahasa, sebab dia duduk kat jawatan bahasa antarabangsa contohnya kat sini kan. Jadi dia boleh buat satu projek yang ada semua member kat situ, tak payah dipecah by maksudnya yang by panel ni tadi satu, yang by setiap bahasa masing-masing. Tapi kalau ada satu projek melibatkan semua guru bahasa, jadi dia boleh buat satu projek, maksud dia projek contohnya, saya bagi contoh ni projek muat contohnya. Jadi buat satu, so di dalam tu ada semua guru bahasa ni sebagai member, boleh macam tu. Jadi kalau yang ini konsep dibuat ni satu kepada satu, maknanya projek ni khusus untuk setiap guru yang berkaitan saja, guru bahasa yang berkaitan saja, sebab tu dia projek yang macam ni. Okay, kalau ada satu yang projek besar, kalau dia duduk di bawah Jabatan Bahasa Antarabangsa, dia kena duduk kat sini. Tapi kalau projek tu adalah projek besar yang bukan peringkat jabatan bahasa tetapi kat peringkat dekan, lebih baik dia di-createkan dekat depan. Maknanya bukan sub di bawah Jabatan Bahasa Antarabangsa, maknanya mungkin di bawah TD. Macam tu, dia lebih sesuai lah kalau projek yang besar. So dia makin ke bawah sebab koordinatornya ni adalah yang dah Jabatan Antarabangsa ni, koordinator adalah KJ. Macam tu. So ini adalah di bawah kawalan KJ. Kalau contohnya projek tu besar tu di bawah kawalan TD, so kena sesuainya letakkannya dekat bawah TD lah. Dia dari segi kesesuaian workspace tu dia kena macam tu. Sebab nanti dia akan reflect kepada dia punya pengiraan projek tu. Cik Azizah, kalau penyelaras subjek contohnya, boleh ke kita jadikan sebagai koordinator kat situ? Penyelaras subjek, contoh ketua jabatan kan? Lepas tu dia ada subjek kan? So subjek tu ada penyelaras. Sebab nanti penyelaras ada orang yang mengajar, yang tu kiranya boleh jadi koordinator ke ataupun jadi leader sahaja? Kalau macam tu, dia lebih baik buat satu projek. Jangan sub. Sebab bila sub ni, dia makin kurang power. Kalau dia tu, penyelaras subjek tu adalah koordinator, kena buat create macam ni. Satu ni supaya dia sebagai koordinator. Jadi baru dia boleh assignkan penyelaras lain tu sebagai leader, semacam macam tu. Kalau daripada sini, dia createkan sub lagi, jadi dia punya power dah hilang. Jadi bila nak menentukan sesuatu projek tu, dia tu besar ke kecil, kalau projek tu adalah dia projek utama, kena dikreatkan satu macam ni, sebagai satu projek yang contohnya subjek apa contohnya kan, macam tu. Jadi baru nanti dia based on projek tu sahaja. Kalau tidak, dan dia sesuai duduknya kalau macam tu dekat TD lah. Pada saya lah ya, contohnya kalau jenis-jenis yang macam tu, dekat TD tu ada satu projek yang besar untuk melibatkan semua subjek-subjek. So projeknya boleh banyak situ. Satu projek, satu dipanggil inisiatif, boleh ada banyak projek di dalamnya. Back lagi. Okay, back lagi. So but ini masih lagi dekat peringkat kecil ni. Okay, contohnya kat situ jabatan timbalan kat sini ni, kalau nak createkan, dia adalah satu projek yang keseluruhan meliputi semua, dia boleh duduk kat depan ni. Ataupun kalau ikut doktor punya tadi, adakah dia spesifik kepada jabatan?
dia contohnya rasanya ikut pada jabatan. Contohlah okay, jabatan bahasa Inggeris ada subjek, bahasa antarabangsa tadi dia pakai panel, bawah panel ada subjek. Okay, jadi kalau macam tu, maksudnya kita klik kat jabatan bahasa Inggeris contohnya sebab dia subjek bahasa tu. Okay, jadi dekat sini kena createkan satu yang kat depan macam ni. Panel subjek contohnya. Jadi daripada panel subjek ni dia boleh satu tajuk boleh banyak apa tu panelnya. Boleh banyak projek panelnya pula, boleh banyak projek. Jadi mudah nak pantau berbanding kalau setiap satu tu nanti panel subjek lain di asing-asingkan dia akan jadi banyak. Sebab kaedahnya tu berbeza-beza kan. Sebab makin banyak ni, makin banyak create yang kecil ni, makin banyak dia punya kena buat asing. Tapi kalau kita buat satu, projek banyak, dia kira satu. Jadi banyakkan member projek di dalam tu, tapi dia akan mencapai satu objektif yang sama. Sebab makin banyak kita ke ini, yang bulat ni, ke bawah lagi, makin banyak kita kena buat assignnya satu. Jadi itu yang kadang macam tak ter ni sebab banyak dia punya apa tu yang kat luar ni banyak. Jadi tapi sebab kat sini saya tengok dia punya KPI ni berbeza-beza. Jadi oleh kerana KPI berbeza, saya rasa ni memang kena buat secara satu-satulah. Bu Azizah, yang saya punya tu salah ke kalau yang saya ikut by panel tu? Tak ada masalah, betul. Oh, tak ada. Jadi nanti akan datang saya copy je panel tu untuk tahun depannya, boleh kan? Kalau function copy tu dah boleh lah, buat masa sekarang function okay, copy tu belum boleh lagi. Aduhai. Okay. Right. InsyaAllah kita tengah kita dah submit kepada PTM. Kita request and you all bagi-bagi semua ni, kita dah hantar pada PTM. So PTM dah mula buat berdasarkan priority lah, mana yang dulu, yang ini kita dah minta tapi memang kita kata untuk kegunaan tahun depan. Jadi insyaAllah lah kot, kita cubalah menjelang tahun depan tu dah ada function copy paste tu. Cik Azizah ada satu Yoh soalan tanya lagi. Dr. Yoh ada tanya task yang dah di-level overdue masih dulu ke masa kini. Boleh, macam saya kata tadi, kena betulkan apa tu dia punya tarikh tadi, kena edit dia punya tarikh. Tapi tarikh tu macam saya kata yang atas yang kena edit lah dia punya tarikh tu. Ya, yeah, Dada? Saya ada soalan tapi ni pasal workspace pribadi apa kiranya projek pribadi setiap staff lah. Saya perasan kan kita ada tahun 2020. Bila saya tekan 2021, task saya tu hilang. Bila sebab task tu mula 2021. Jadi bila saya tengok pada tarikh, rupanya task tu pada 2020. Sedangkan start date pada projek tu adalah pada 1 Mei 2021 and dia 30 April. Jadi kenapa dia berada di tahun 2020 ya? Doktor boleh bagi contoh sebab kan PTM dia baru buat yang date ni. Kalau ni saya share screen. Boleh doktor share. Okay, doktor share kan. Sebab kita pun nak dapatkan input-input yang macam ni sebab dia baru tukar. Ya lah. Saya tengok sama. Take over. Benda yang sama berlaku. Saya take over ya. Sekejap Ni mana tadi? YouTube chat more space. Yang ni KPI pemangkuan apa tu, kenaikan pangkat tu kan Kak Najah? Macam ni kan, contohlah ya. Saya cari dekat 2021 sebab start dia 2021. Bila saya tengok dekat 2021 tak ada, saya dah mula fikir panik lah. Mana hilang? Jadi bila saya tengok ada tahun. Ada tahun, bila saya klik 2020. Sedangkan macam ni Cik Azizah projek pemangkuan ni kan start date 1 Mei and date start date 2021 lah ni end date dia 30 April 22. So kenapa dia masuk dalam tahun 2020 ya Cik Azizah macam ni? Doktor boleh doktor naik ke atas sikit? Sebab yang ini kan PTM baru ubah, saya takut ada data yang lari.
Oh, jadi macam mana ni? Saya perlukan evidence ni. Jadi kejap siapa? Saya nak ambil gambar kejap. Okey. Okey. Doktor, nanti doktor screenshot bagi dekat saya boleh? Boleh. Nanti saya ni. Doktor bagi dekat saya ya, sebab saya perlukan evidence macam ni supaya kita boleh bagi pada PTM. Sebab ini dia baru tukar. Sebelum ni kan semua berada di bawah tahun yang sama. Betul. Tak ada beza tahun. Sekarang kan baru dia susun tahun 19, 20, 21. Jadi mungkin masa dia susun tu dia ada mismatch. Jadi nanti ini ada kebetulan live macam ni. Jadi boleh doktor bagi screenshot tu, nanti saya akan panjangkan kepada PTM untuk PTM okay. Semak balik. Okey, jadi saya ada lagi tak yang contoh-contoh yang sama? Saya rasa yang macam tadi tu kot lebih kepada yang apa tu? Sebab itu untuk LNPT kan. Ada soalan ke lain? Hari ni panjang ni. Tak apa, yang penting lepas ni yang kosong-kosong dikemas gini. Sebab sekarang kan dah hujung tahun. Ya betul. Ya Teo, ada soalan ni? Ya. Sorry saya lagi. Okay. Boleh tak saya share screen sambil tanya untuk boleh. Bagian tindakan yang saya perlu buat. Okay, boleh. Saya share screen Sorry kalau saya banyak soalan. Dah tak apa. Boleh nampak tak screen saya? Okay, boleh. Kita boleh nampak. Kalau untuk yang ni, untuk masalah Puan Najah tadi, saya pun sama lah. Jadi yang lebih kepada yang mana? Pemangkuan ke? Yang pemangkuan pun pada 2000 juga. Oh, ini pemangkuan juga eh. So maksud dia semua yang skrin pemangkuan. Saya perasan saya rasa ada. Semua yang pemangkuan ada masalah yang sama. Sama eh? Saya pergi kepada yang projek saya yang berkaitan dengan soalan saya yang overdue tadi. Okay. Contohnya saya saya ada banyak yang macam overdue macam ni. So dengan saya nak kena update, so saya boleh terus update di sini. So masih boleh update. Doktor leader ke doktor siap sebagai apa? Ya, kalau saya leader di sini leader. Dan kena update dekat depan sebab saya nampak tadi yang depan sekali memang daripada 1 sampai 31 dah okey. So maknanya kena update yang dekat sini ni. Yang tarikh kejap eh. Kat bawah tu ada tarikh kan lagi? Yang kat sini. Yang kat sini. Kena di update. Sebab yang ini sebab yang depan. Kena... Ya. Yang belum tukar ke? Cuba doktor tukar ke bulan 10 sebab kalau bulan 9 pun jadi overdue tu. Kena save. Saya kena tekan button save eh. Save. Jadi nanti overdue dah hilang kan overdue dia? Macam tu eh. Sebab yang depan tadi semua dah 1 bulan 1 sampai 31 Disember. So dia masih within tarikh tu, tetapi untuk projek ini daripada tempoh yang diberi sampai ke bulan ini sekarang dah bulan 9 dah overdue lah. Sedangkan dia punya projek tu sampai bulan 8. Jadi kena macam yang bertanya tadi lain berkaitan dengan ni macam itulah. Projek tu. Lagi satu yang berkaitan dengan tindakan saya contohnya contohnya untuk yang ni saya dilantik sebagai leader. Jadi saya yang perlu addkan member di sini. Yep. Betul, doktor kena add member dulu, lepas tu kena create task. Create task. Lepas tu member saya yang ni nanti assign tu dekat assign tu yang sebelah kiri task list ni kan ada assign tu kan, nanti doktor kena assign siapa member yang kena dibuat tu, siapa member yang nak kena buat. Okey. Yang atas ni member dah untuk tujuan ni tadi dah ada, tapi untuk khusus task ni dekat bawah tu, dekat bawah
Kan sini kan dekat yang ada assign tu kan kiri. Kiri. Dah tu nampak kan ke sebelah kiri ni? Okey, ada assign tu kan? Assign tu. Okey, yang tu. Jadi doktor kena assign untuk tugas ini spesifik kepada siapa diassignkan. Jadi kena assign kat situ baru apa tu dia dapat dia punya task secara spesifik. Kalau kalau tak kalau tugas tu umum member tadi tu once dah diassign dekat atas dia boleh dapat notification. Cuma dia tak tahulah tugas yang mana satu yang dia kena buat kalau ada banyak task. Oh, katakan sebab untuk kerja ni saya dengan panel buat bersama-sama. So, contohnya saya assign kepada member saya, contohnya saya buat bab, saya memastikan semua menunjukkan untuk bab 1 hingga bab 5. So, saya assign kepada member saya bab 6 sehingga 10. Jadi, saya masukkan create task ini, create task di sini untuk bab 6 hingga 10. Betul. Jadi saya assign kepada dia. Yep. So jadi dia yang tahu tugas tu khusus untuk dia. Kalau yang ada tugas lain tu doktor punya sendiri kena buat. Jadi doktor kena terus in dekat create activities tu pun boleh. Oh. Tak ada masalah. Ha. Oh, okay. So kalau begitu saya boleh faham tindakan saya. Okay. Ya, yalah, terima kasih. Saya rasa kebanyakannya tadi kurang faham lebih kepada yang proses key in tu je. Okay, terima kasih. Okay, ada soalan lain. Macam ramai dah faham dah. Ada soalan lain sebab benda ni. Yes, siapa bertanya? Saya Safra. Safra, ha, okay. Kak Safra kuat sikit Kak Safra suara. Okay, dengar ke? Okay, saya dengar ha. Okay, terima kasih Cik Aziza. Saya nak tanya sebab saya rasa agak keliru jugalah dengan workspace saya. Boleh ke kalau saya nak buat paparan untuk workspace saya? Okay, boleh. Okay. Sekejap ya, saya paparkan workspace saya. Rasanya lepas ni kita boleh panggil Puan Aziza datang dan kita face to face tu. Itu idea yang bernas tu. Apa dia? Okay, idea yang pernah tu kan dapat face to face sangat membantu. InsyaAllah kot. Kalau siapa yang nak tanya, boleh je. Sekarang kan dah boleh datang. Saya macam hampir tiap hari ada dekat pejabat. Okay. So okay, kalau yang nak datang je. Saya nak tanya, okay, ada satu projek untuk KPID kan, saya ada ada dua leader untuk projek itu iaitu untuk memperkasakan pemerbitan. In which kami diassign untuk untuk membuat satu proceeding lah bagi CLS. Cumanya yang saya agak keliru, okay, bila ada dua ketua, dia akan ada dua workspace yang berbeza ke? Contohnya macam ni, saya ada yang ini untuk saya punya dan satu lagi workspace adalah workspace yang kawan saya in which sahabat saya ni pun adalah ketua juga. So maksudnya kalau member akan member yang sama, so diorang akan keep on updating perkara yang samalah dalam dua workspace yang berbeza ke? Betul ke? Saya rasa kaedah key-innya macam kurang tepat sikit. Tu yang saya kurang faham nak tunjuk ajar daripada Cik Aziza. Sebab dia tak boleh tajuk yang sama untuk satu projek. Sebab tajuknya sama, memperkasa penerbitan. Jadi macam sama ada duplicate ataupun dia tersilap key in. Macam itulah sebab tajuknya sama. Jadi sepatutnya satu walaupun projek, satu projek tu sepatutnya untuk satu projek tu dalam tu boleh banyak task, satu projek boleh banyak leader, tak ada masalah. Tetapi task tu yang membezakan. Okay, cuba kita masuk 2.2. Okay. Dekat situ kalau nak lantik dua leader tak ada masalah pun. Dekat situ ada dua leader, jadi dia punya outcome tadi tu kan kita akan bagi satu dekat outcome ni apa kan. Dekat detail dekat sini pun boleh tu, leader satu buat ini, leader dua buat ini. Maksud dia boleh je kat situ ataupun dekat project description ni pun boleh apa benda nak di achieve tu. So bila sampai kat task yang leader tu
Dia boleh masukkan ni and then kan assign tu, jadi dia akan buat leader satu ni dia akan assign pada siapa yang projek dia. Leader dua pun akan buat sebab dia punya matlamat akhirnya sama. Dia punya KPI nak dia achieve tu sama, nak menuju satu. Jadi kalau macam ni banyak kerja sebab kena buat dua task yang benda sama tapi dua kena key in dua kali. Ah, itu ya persoalan saya. Itu yang tak rajin nak buat tu selalunya sebab banyak key in lah macam tu. Ha. So cadangan Cik Aziza adalah satu satu workspace tapi latih dua leader dan each leader update dia punya task list yang berbeza lah. Betul. Ke? Dia punya key sebenarnya adalah dekat project. Dekat project. Ha, dekat tajuk back balik. Dekat tajuk dekat yang utama tadi tu. Okay. Dekat back lagi. Ini project kan? Okay. Ah, okay, okay. Eh, maaf. Eh, alamak. Okay. Okay. Okay, jadi kat project ni. Okay, so kat project ini, kalau dia matlamatnya adalah untuk memperkasa penerbitan. Macam mana cara buat kerja tu di dalam tu. Tapi sebenarnya tim ini kena achieve satu KPI je. KPI-nya memperkasa penerbitan. Jadi kalau buat, nak buat macam gini, nak buat cara yang macam gini, maksud dia memperkasa penerbitan bahasa Inggeris contohnya, memperkasa penerbitan bahasa Mandarin. Kalau buat macam tu boleh. Tapi kalau tajuk satu, dia tak sesuai. Tapi kalau tengok tadi tu, dia ada 2.2.2.2. Jadi tak tapi dia punya dalam tu, anak dia lain. Ha, tapi jadi perkara sama sebenarnya. Ha, tapi jadi in a way, dia apa? Yang utama in a way, in a way kiranya yang the person, maksudnya bukan kami yang isi, I mean yang tentukan workspace ni means. Betul. Koordinator. Koordinator yang kat depan tu yang kena menentukan tadi tu. Sebab leader dia akan createkan dia punya project apa yang tu. Assign kepada dia lah. Ya. Jadi peranan koordinator tadi tu yang yang penting masa yang dia nak key in tu. Jadi itu saya punya nasihat lah. Untuk mengelakkan banyak sangat key in. Sebab selalunya bila banyak key in, masing-masing dah tak nak key in dah. Sebab dia rasa menyusahkan. Sebenarnya tak macam tu. Jadi key dia tu adalah projek tu adakah KPI dia tu berbeza. Kalau KPI berbeza, kita create projeknya bezalah. Senang KPI nak pantau. KPI sama. Tapi kalau KPI-nya satu, dia jangan kira kepada leader. Leader kat sini nak lentik 2-3 pun boleh. Tak ada masalah. Sebab untuk achieve satu KPI yang sama. Cuma macam saya kata, macam mana antara leader tu nak tahu kau buat apa, buat apa. Selalunya kan dah di-assign awal-awal. Okay, awak buat yang ini, awak buat ni, awak buat ni. Jadi member pun cross-check, member pun apa ni kan sharing. Member tu pun kau buat ni, buat ni. Jadi maksudnya dia dia akan dapat update untuk projek ini, dia boleh tengok keseluruhan. Tapi kalau di asing macam tadi tu, dia tak boleh tahu apa yang benda yang sama tapi lain sikit, tapi dia tak boleh tahu status. Tapi kalau dalam sini dia akan tahu status untuk the whole projek ini. Macam itulah. Okey. Jadi kuranglah key in, double key in tu. Faham. So saya kena betulkan dekat bahagian sini lah. Yep. Okay, jadi kalau contoh kat sini memperkasa penerbitan tu, dia punya KPI tu kena apa tadi tu, kena masukkan lah. Dekat KPI outcome tu, tu menerbitkan proceeding dah ada dah tu. Okay, semua saya rasa kena betulkan bahagian sini kot. Betul. Kalau tidak dia akan redundant. Tapi so in a way dah ada project, dah ada progress, kita tak boleh delete lah. Oh, itulah dah ada progress dah semua. Tak boleh, dah ada progress kena just tamatkan dia, kena tamatkan yang itu. Sebab masih berjalan. Salah satu option itu kena anggap dah selesai, lepas tu continue dekat salah satu. Ataupun kalau tak sebab dah hujung tahun, kena key in dua-dua. Key in je lah dua-dua. So, ini untuk tahun hadapan lah. Ya, betul. Sebab dah nak hujung tahun kan. Betul-betul sebab dah ada yang progress yang dah complete. Tinggal lagi sikit betul. Je. Okay, faham Cik Aziza. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Cik Aziza, actually yang saya tanya tadi pun related to yang tadi tu, yang Puan Safra tanya tu.
So dekat situ yang tak boleh nak delete kan? Tak boleh. Dia sebab dah ada progress. Yep. Dah ada progress, tak boleh nak delete. Okay. Dia delete ni kalau sebelum buat apa-apa, dia boleh delete. Once dah ada progress, tak boleh dah. Okay. Sebab dia anggap nanti kita over apa ni, hijack data kan. Jadi kita tak boleh nak delete lah. Okay. Terima kasih Puan. Sama. Okay, ada apa-apa soalan lain lagi? Wah, hari ni hangat perbincangan. Saya daripada tengok ni memang semua nampak faham ni. Ya, Liza. Agaknya boleh tak ditunjukkan macam mana daripada workspace ni digeneratekan pelaporan? Adakah pelaporan tu dia akan menunjukkan setiap individu staff ataupun macam mana ya? Sebab saya rasa macam hari tu saya createkan untuk focus group, dan setiap ketua focus group tu saya buatkan satu task, dan setiap orang tu ada dia task lah, benda berbeza-beza lah. Sebab sedangkan tadi yang Cik Azizah sebut tu, KPI yang sama tu boleh dikongsikan, dilantikkan leader tu ramai lah kan. Tapi macam saya lah faham, sebab saya fahamkan, yang saya faham mungkin nanti at the end of the year, bila report generation tu dia pergi individu. Untuk makluman, report belum keluar, tapi berdasarkan kepada masa kita sesi yang bersama penerangan LNPT yang dengan TNCPI semua tu, kita dah come out dengan satu report dan kita dah submit kepada format kepada PTM untuk PTM bangunkan, dan kita roughly ikut macam format LNPT yang ada pegawai penilai pertama, pegawai penilai kedua. Pegawai penilai pertama tu siapa anak buah di dalam dia dengan pencapaian projek dia dengan peratus projek tu. So dia akan keluar ikut macam tu. Kita ikut roughly format penilaian prestasi yang kita request. Format tu kita buat macam tu. So nanti kalau dekat contoh di bawah TD, dia akan keluar ramai lah siapa yang di bawah LNPT dia tu, keluar semualah, dia masuk projek-projek dia tu. Maknanya walaupun dalam satu CPI tu ada beberapa orang leader, dia akan keluar individu punya report lah. Dia akan, kita minta per individu sebab penilaian tu, penilaian ikut LNPT per individu. Jadi as long as ada nama dia, dia duduk di bawah siapa, so kalau ada banyak projek dia akan keluar lah nama dia tu. Okay. Jadi insyaAllah report tu yang settle. Minggu depan ni kami ada meeting dengan PTM untuk bincang pasal yang report tu pula, sebab yang notification ni semua macam dia dah berjaya buat untuk pergi move kepada report untuk tujuan penilaian hujung tahun lah. Yang dari tu dia dah janji sebelum LNPT tu mesti dia dah keluarkan report. Jadi insyaAllah lah kita akan cuba selesaikan isu reporting untuk membantu pemarkahan dekat peringkat ketua-ketua. Sebab itu yang saya buat, saya tak pasti, saya rasa macam pasang silap lah, kita pun tak jelas. Macam contoh untuk focus group, setiap focus group ni dia ada dua CPI. Satu memperkasakan penerbitan, satu memperkasakan penyidikan. Jadi setiap FG ni ada ketua, saya buat mana satu ketua tu, setiap seorang ni dia saya jadikan separate lah. Maknanya setiap orang memperkasakan penerbitan, kemudian create satu lagi untuk memperkasakan penyelidikan, kemudian ketua FG kedua. Jadi kita ada macam 6 FG, 5 FG dan satu saja. Setiap seorang tu saya buat asing-asing. Tapi nak capai satu KPI yang sama? KPI yang sama. Sebab saya fikirkan, sebab nanti dia keluar apa nama tu, kalau join macam buat leader tu, nanti dia tak keluar secara individu kan. Dia akan keluar secara individu, cuma kalau buat cara yang itu, maksudnya orang lain tak boleh nampak. Dan sebagai ketua, banyak nak kena ditengok. Itulah saya kadang-kadang masa buat tu, kenapa tak boleh copy and paste maksudnya tu. Jadi dia nak buat pasal tu. Jadi sebenarnya macam saya cakap tadi, kalau dia melibatkan macam satu projek besar memperkasa penerbitan, dia boleh dibuat sebagai satu
satu projek yang besar memperkasa penerbitan di bawah panel tadi tu kan. Lepas tu dekat situ boleh diassign apa tu leader dan member ramailah dekat situ untuk satu projek tu. Jadi outcome dia tu boleh multiple atau kalau nak kalau cara yang dipraktiskan sekarang ni bila dia buat satu-satu boleh juga, cuma nak memantau tu memang seksa sebab dia banyak dia punya apa panggil pecahan-pecahan. Tapi mana kalau kita campur leader ramai-ramai tu, report tu dalam satu apa nama tu apa workspace yang samalah kan? Dia sebab dia tak kisah leader ke apa, dia ambil nama. Okay. Dia akan ambil nama dan projek. Okay, okay. Maknanya orang lain bukan nampak lah apa yang kumpulan lain buat kan? Eh, nampak. Jadi ya itulah kalau untuk satu mencapai satu KPI macam kita SKTU University lah. Kalau KPI-nya satu, jadi assign member tu yang ramai yang kita letak dia punya ni dan dia boleh cross multiple PTJ. Maksud dia macam tu. Jadi macam kalau doktor punya dia boleh cross apa tu ahli dia punya leader semua tu boleh multiple jabatan lah sebenarnya. Jadi senang nak nak pantau KPI-nya tu senang. Mungkin kalau kita share sikit, saya nak share sikit yang universiti punya SKTU. Jadi mungkin boleh compare kan. Jadi nampak sikit. Share kan Zahir? Jadi boleh nampak macam mana kita setting kita punya KPI peringkat universiti. Jadi untuk yang melibatkan KPI-KPI utama ni kan dia boleh dibuat yang macam tu. Sekejap okay. Okay, so kalau tengok kiri sekali tu adalah yang kita key in SKT peringkat universiti eh. Okay, so di dalam situ kita pecahkan mengikut yang teras-teras yang dah diputuskan. Sebab kalau tengok ada empat je teras yang peringkat universiti yang macam dah ditaklimatkan oleh pengarah PSPR hari tu kan. So EduTrain, Technopreneur, Prihatin dan Governance. So di dalam sini yang anak dia duduk di bawah sini. So kita tengok EduTrain. So EduTrain ni dalam ni ada dua yang di bawah TNCA dan TNC HEPA. So TNCA pemerkasaan TVET antarabangsa, TNCPI adalah pemerkasaan graduan. So kalau kita tengok yang di bawah pemerkasaan TVET antarabangsa tu. Okay, so ini adalah KPI utama. So kita numberingkan supaya mudah kita nak apa tu, nak tahu KPI mana macam tu. Jadi di sini ni kita pecahkan ni dan kita lantik koordinator-koordinator ni adalah yang pemegang data utama. So macam yang tadi tu koordinator tu kena dilantik baru dia mudah ini siapa punya yang kita nak cari. Sebab tadi tu bila dekat you all punya kebanyakannya koordinator tak ada. Kebanyakannya koordinator dikosongkan. So bila koordinator dikosongkan sebenarnya kita tak tahu siapa tu, siapa punya projek. Siapa yang assign benda tu, ketuanya tu siapa sebab koordinatornya tak diletak. Jadi koordinator tu memang kena letak sebab dia yang buat benda tu. Okay, so kalau kita tengok contoh satu program akademik FKMP tu. Okay, so dekat situ ini baru sama macam tadi yang you all buat tadi tu. Ini adalah dia punya dia punya projek ni apa, dia punya leader siapa, membernya siapa, semua tu dah diassign dekat situ. So kalau kita tengok pergi ke dalam projeknya. Okay, so dekat situ dia dia tak ada lantik leader sebab semua sekali terus semua apa ni buat kerja yang sama dekat sini ni. Okay, semua member buat benda yang sama. So kalau tengok ke bawah tu. So dia nampak kan dia dah assignkan kepada siapa-siapa untuk buat dia punya ni semualah. Okay, jadi dia dah ada dekat situ tu. Jadi yang paling penting sebenarnya peringkat atas tadi tu. Supaya bila atas tadi tu jelas, jadi dia akan kurangkan bulatan-bulatan yang banyak. Kalau dia punya KPI sama, buat satu. Tapi dalam tu boleh di projeknya satu KPI bulat tadi boleh banyak projek di dalam tu. Okay. Okay. So rasanya tu yang boleh saya share kan supaya dari segi key in tu dia jadi lebih mudah lah tidak tidak multi apa tidak duplication.
mengelakkan duplication of key in tu je sebenarnya. Okay, okay. Okay. Okay, doktor. Kalau ada apa-apa masalah dari semasa ke masa boleh je nak tanya ke nak datang. InsyaAllah mulai bulan 10 kan dah boleh ni kan. 60% kan. Okay, ada soalan lain daripada semua? Okay, kalau setakat ni memang sangat jelas lah penerangannya. Berkobar-kobar nak lengkapkan workspace. So insyaAllah okay. Lah, lepas ni dapat dikemas gini. Saya harap dapat kemas gini. Kalau ada memang salah ke yang nak delete, yang peringkat atas lah, delete yang peringkat atas. Yang kalau nak delete kena bagi tahu, kena screenshot tu bagi pada kami. Nanti kami akan majukan kepada peringkat PTM. Jadi saya rasa dekat bagi pihak saya ucapkan terima kasih lah kepada pihak Pusat Pengajian Bahasa yang telah mengambil inisiatif untuk berterusan lah mempelajari workspace ni. Jadi insyaAllah selepas ini sistem workspace ni akan ditambah baik lagi dari semasa ke semasa. Kalau ada apa-apa komen, kalau ada apa-apa nak dicadangkan penambahbaikan, kami alu-alukan sebab saya punya skrin ni berbeza dengan UR punya skrin sebab saya boleh tengok semua kan. Macam saya kadang tengok semua boleh buat, tapi dekat UR rupanya tak boleh. Jadi kalau ada masalah ke apa ke, bagi tahu terus supaya kita boleh panjangkan benda ni kepada peringkat PTM untuk ditambah baik dari segi sistemnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim daripada Pusat Pengajian Bahasa atas sesi pada pagi ni. Terima kasih banyak Dr. Terima kasih Cik Aziza dan siapa tadi ada? Zahir dan Hidayah. Cik Zahir dengan Puan Hidayah. Saya rasa kalau tak ada apa-apa soalan, Cik Aziza pun rasanya dah tamatkan lah sesi taklimat beliau. Jadi saya rasa kita tutup majlis taklimat kita pada hari ini dengan Tasbih Kifarah dan Surah Al-Asr.